Sayang ternyata. Retak-retak. Jadi gagal. Apa yang kami prediksi pada saat itu ternyata benar. Hujan turun dengan sangat deras. Hari semakin sore, hujan pun belum reda. Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan plan B pada saat eksekusi pelamar. Teman-teman sih lagi rehearse untuk plan B-nya. Jadi untuk atur kamera-kameranya. Saya Raman Catur Kurniawan. 3 tahun sudah, saya ditemani oleh seorang wanita bernama Irma. Kebersamaan kami selama 3 tahun ini membuat saya ingin melanjutkan hari-hari berikutnya bersama dia. Suka dan duka sudah kami lewati bersama. Dan ini saat yang tepat untuk meminta dia menjadi wanita terakhir dengan cara yang tak terlupakan. Kenapa sebanyak itu ngirim email sama kami? Pengen menyegerakan proses pelamaran supaya biar cepet di follow up gitu, biar cepet-cepet ngasih surprise ke dia. Ini baru laki-laki. Oke, cerita dong, namanya Irma. Iya, betul, namanya Irma. Kalian satu SMA dulu, betul? Betul. Udah berapa lama kalian pacaran? Kurang lebih 3 tahun lebih. Itu awalnya gimana sih? Momen dari pinjem-pinjeman buku itu sengaja, apa memang... Itu memang faktor yang gak disengaja, sampai akhirnya itu pertama kali lu suka sama Irma. Kurang tau ya, yang minjem soalnya si Irmanya itu. Kan minjem makalah, terus yaudah akhirnya tuker-tukeran nomor telepon lah kita berdua, SMS-an. Terus itu kita nonton berdua. Nah dari situ udah mulai rasa ada rasa gitu. Sebelum kejadian buku itu, no hard feeling? No, jadi masih temenan aja, biasa temenan. Udah pernah ngomongin soal pelamaran atau pernikahan sama Irma? Belum sama sekali. Dia sendiri pernah sedikit. Biasanya kan perempuan suka ngasih kode. Iya, waktu itu pernah dia ngirim satu lagu Mario Doctor gitu. Iya, kapan? Waktu 2 tahun yang lalu. Oh, itu artinya kalian baru 1 tahun pacaran dong? Iya. Umur kamu berarti sekarang? 22. Irma sama? Sama, 22. Oke. Nah, apa yang bikin kamu yakin bahwa okay, seduhan? Ya, dia baik, sederhana, gak neko-neko lah. Saya suka sama cewek yang sederhana. Kalau baik, itu semua orang, Tuhan itu menganugerahkan manusia dengan sifat baik. Nah, hal spesifikasi apa yang akhirnya bikin Irma akan saya nikahin? Ya itu, baik, sederhana, gak neko. Pokoknya, ya saya suka banget sama cewek yang sederhana gitu. Ketika saya menanyakan kepada Catur apa yang membuat ia yakin untuk melamar Irma, saya bingung. Karena Catur tidak bisa menggambarkannya. Kamu tulis 11 alasan kenapa kamu mau nikah sama Irma. 11? Kalau satu mau. Kamu 3 tahun, kamu tahu dong karakter Irma itu seperti apa. Saya sulit untuk menjabarkan sosok Irma itu seperti apa. Saya bingung harus menulis apa. Catur. Ya ini yang... Iya, saya paham, Miran. Saya tahu Irma pasti sangat baik, sederhana, dan tidak neko-neko. Saya bingung sama kamu ketika saya meminta kamu untuk menuliskan apa yang spesial dari Irma, tapi kamu nggak tahu jawabannya apa. Dia punya lagu favorit, kan? Punya, ya itu. Apa? Mario Doctor. Gimana sih? Perlu dinyanyi. Oke, gini deh, saya minta keyakinan itu kamu utarakan sama kami gitu loh. Apa sih yang bikin kamu yakin? Bukan hanya baik, sederhana, atau misalnya tidak. Untuk memastikan keyakinan Catur, akhirnya saya meminta dia untuk berpikir kembali tentang niatnya ini dan meyakinkan dirinya sebelum kembali melanjutkan prosesi pelamaran. Mungkin kita kasih waktu sama Catur. Saya suka semangat kamu dari mulai kamu ngirim email kami sampai hampir 8 kali ya, kalau nggak salah saya baca.
Kami minta kamu menuliskan atau ya tulis aja mau satu, dua atau sebanyak apapun. Ya. Kasih kami keyakinan bahwa kita akan bikin sesuatu yang sangat luar biasa untuk kamu dan dia. Oke. Siap. Besok bisa. Pokoknya kabarin tes aja. Nanti lagu covernya apa? Mirror Doctor. Hari ini kalian udah saling berkabar belum? Belum. Oke, terakhir saling berkabar kapan? Kemarin 2 hari yang lalu. Sama sekali di situ enggak ada. Iya, enggak. Pada hari eksekusi, Irma enggak ngasih kabar dan itu bukan Irma yang saya kenal.